Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bobang Viral Channel Permas Tubang. Saya channelnya Duhan di channel Syarahi. Nah guys, jadi kali ini gue lagi sama Dewi. Kondisi badan gue juga kurang sehat karena banyak pikiran, banyak masalah, banyak pokoknya. Jadi Dewi ada di rumah gue, mau ngobrolin tentang masalah kemarin, lebih ke apa, klarifikasi tentang gua bawa cewek, tentang Dewi sama mantannya. Bukan klarifikasi guys, tapi pengakuan dari Bobang Viral. Oh, pengakuan? Ya iyalah. Kenapa? Pengakuan kalau emang bawa cewek kan? Ya kan itu bawa cewek juga udah punya cowok. Terus? Ya itu ya, itu apa, itu semua kan dilakuin buat supaya kedepannya nggak ada masalah lagi. Maksudnya nggak ada masalah sama ya di kehidupan aku sama kamu? Oh, jadi enggak, jadi adanya aku tuh apa? Sebagai masalah di hidup, bukan adanya aku ke kamu di hidup kamu ada masalah gitu ya kan. Balik mereka. Itu bundanya sampai digituin, kamunya gitu, aku juga, teman-teman aku sampai gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Enggak, aku nggak nyalahin AA. Aku cuma nanyain cewek kemarin tuh siapa dan maksud dan tujuannya tuh apa, ngelakuin gitu seperti itu tuh ke aku tuh maksudnya apa? Emang pura-pura sayang ke aku sebelumnya? Kan pura-pura sayang aku udah lama. Kamu kesini naik apa tadi? Aku pakai buruk. Serius aku tenanya. Aku gak mau ketawa. Enggak, kamu pengennya senyum. Gak usah nanya. Senyum. Gak usah nanya. Biar manisnya kelihatan. Jelasin cewek yang kemarin itu siapa? Cuma teman. Masa teman dibawa sampai apa? Gak ngabarin ke aku. Ya kan aku udah ngontek kamu sebelum-sebelumnya udah. Mau WA tapi nggak ada balasan. Kamu tahu aku dari situ, sama dari mana? Dari story. Sama siapa ke situ? Sendiri. Oh, gak mungkin. Itu pulangnya dijemput sama disamperin sama siapa? Mantan kamu. Ayo. Aku curiga kayaknya kamu main di situ ya sama mantan enggak, kamu ya. Masih nggak percaya? Masih tetap nuduh aku. Ya kamu kenyataannya kayak begitu, kamu sering enggak jalan sama mantan kamu? Ya tapi kan itu beda cerita ya, aku jalan sama mantan aku itu awal-awalnya kan karena emang apa sih, diancam sama mantan aku. Semudah itu kamu? Gak semudah itu ya, kalau diancam gimana? Terus sekarang mau gimana coba? Ya terus maksudnya apa gitu, bawa-bawa cewek sampai ngomong ke cewek itu kita temenan lah. Terus sampai si cewek itu kabur, AA ngejar dia lah. Aku ditinggalin di situ di taman sendirian. Enggak kan ditinggalin juga, temenin sama mantannya. Aku disamperin sama apa? Si Wildan. Iya, kamu bahagia kan? Nuduhnya malah aku yang jalan sama si Wildan. Aneh. Karena cuma gitu, guys. Pengen benar terus. Sekarang enggak ada kamusnya cewek selalu benar, tapi cowok yang selalu benar. Sok-sokan nyakitin. Dia sendiri yang ngerasa tersakiti. Udah, so kalau kamu ngomong kayak gitu, so mau gimana sekarang? Kesini tuh cuman enggak boleh kesini. Enggak, ya kesini tuh cuman mau kayak gitu doang, mau marah-marah. Enggak, bukan mau marah-marah. Kenapa?
Aku tahu ya. Aku juga tahu. Serius ah? Ya serius. Gini. Apa gitu? Aku tahu. Aku tahu. Aku sadar. Ya. Kamu sadar. Aku sadar. Udahlah, pulang ah. Males. Jangan pulang. Pulang ke aku. Serius, aku lagi serius. Aku rumah. Supaya kamu pulang ke aku. Tapi kalau gini caranya enggak bisa. Dengerin serius. Ya, sob. Aku tahu, aku sadar diri kalau misalkan awalnya tuh emang aku yang suka duluan. Udah, jangan nangis, jangan nangis. Lagi ngobrol ya. Ya, sok lu. Gua usah diajak bercanda. Terus diajak apa tuh? Aku masih sering serius sama kamu tapi dimainin mulu. Terserah deh. Jadi buktinya gini aja waktu itu suruh ngeblokir mantannya gak diblokir-blokir. Enggak aku bahasnya sampai sekarang, baru sekarang dibahasnya. Enggak, aku mau lanjut ngomong. Iya sok, buru sok. Kan emang awalnya aku yang suka duluan sama A. Iya. Karena aku apa? Karena kamu suka ke aku karena apa? Karena kasihan mungkin. Kamu suka ke aku karena apa? Karena kasihan no? Karena kasihan yes. Enggak, maksudnya A. Kasihan karena apa? A ke aku karena kasihan kan? Coba gini dulu, gini tangannya, gini ada berapa, coba sini tangannya, lihat sini, sini tangannya, siniin tangannya, mana tangannya, sini. giniin tangannya, lihat, karena kasihan gimana, orang aku udah ngasih cincin dah apa, karena kasihan gimana, coba iya, coba lihat dipakai karena... enggak mana dipakai. Mana coba lihat gini, nggak mau kan gini, malu dia guys tuh, malu. Kenapa? Apa? Ada. Ya udah, masa aku ngasih kayak gituan ngomongnya aku suka karena kasihan. Gimana? Ya bisa jadi karena aku suka duluan terus A ngerasa kasihan gitu sama aku. Bisa jadi kan aku enggak tahu. Temennya aja yang ada yang lebih-lebihin. Enggak ngelebih. A yang suka ngelebih-ngelebihin aku. Kalau apa-apa sama si Wilan tuh udah tahu diancam. Apa aku baru ngebahas sekarang kok? Mana? Ya kan kemarin-kemarin juga nuduhnya gitu. Apa? Katanya selingkuh, katanya jalan sama mantan. Kan enggak. Itu kan karena emang didesak aja, diancam. Sekarang mau gimana? Coba udah kayak gini, so. Sekarang apa sih nanya gimana-gimana terus? Sebenarnya ke aku tuh ada. Serius gak sih dari kemarin-kemarin? Kamu yang ke aku serius enggak? Ya aku serius lah. Mau apa buktinya? Apa? Oh karena aku nggak bisa ngasih kayak cincin gitu kayak apa? Enggak, bukan aku, itu gitu. Maksudnya sikap kamu mana coba yang katanya sayang sama aku? Iya tahu sikap kamu nggak baik, selalu salah terus. Aku juga nggak mau jalan-jalan sama si Wildan. Kemana lah yang pasan Mori? Nggak mau. Kalau nggak ada ancaman, nggak mau sampai Bali ke Tasik. Pas di Bandung, nggak bilang-bilang sama A, nggak mau A. Aku nggak mau ada di kondisi kayak gitu. Kalau nggak ada ancaman, tapi A selalu nuduh aku tuh. Ya akunya yang mau, masih mau sama si Wildan. Akunya yang masih ngarep sama si Wildan, padahal nggak ada. Nggak ada sedikit pun aku pengen balikan sama si Wildan. Karena emang diancam aja. Semuanya itu karena aku kan. Jadi kamu ada ancaman, keluarga kamu ada ancaman, aku juga ada masalah, ini ada masalah. Karena hubungan kita kan. Coba kalau kita gak ada hubungan, kamu gak kayak gitu. Jangan nangis-nangis ya. Oke bisa nangis mah, tapi ya gimana ya, pusing kalau dikit-dikit masalah. Ya jadi intinya nyesel. Nyesel dari mana? Kita ambil jalan tengahnya aja gimana coba. Kamu ada masalah, aku ada masalah. Masalahmu gara-gara, intinya gara-gara hubungan kita kata aku. Makanya aku ngelakuin. Jadi nyalahin aku. Hubungan apaan sih nyalahin kamu? Kamu salah paham lu persen. Siapa yang nyalahin kamu? Kalau aku ngomong kamu salah ini baru aku mah bukan nyalahin kamu. Gak ada yang salah di sini. Di sini tuh cuman mau nyari jalan keluar. Bukan keluar nyari jalan-jalan gimana? Sok coba supaya ntar kita tuh
kedepannya tuh hidupnya tuh tenang, happy kayak sebelum-sebelumnya, gak ada masalah-masalah lagi. Sekarang gimana hubungan kita? Tuh dia mah gak mau nyelapin juga. Terus aja salah Ki. Gak ada yang ngalahin kan om. Sudah gak usah nangis. Ini bukunya dilihatin. Ini dilihatin nanti. Besok gimana? Jangan, ya aku juga sedih. Besok buruk kita ambil jalan keluarnya. Gimana? Enggak, maksudnya buru-buru apa sih? Jalan tengahnya gimana? Tuh gimana supaya kita kedepannya tuh sama-sama nggak ada masalah lah intinya gitu. Kan disebabkan masalah ini dari hubungan kita. Ada nggak kamu? Sebelumnya ada gak masalah-masalah kayak gini di kehidupan kamu? Jadi intinya aku bawa sial gitu. Astagfirullahaladzim, bukan kamu yang buat sebesalah sama cewek tuh. Iya aku yang salah, iya maaf, aku yang salah. Aku udah jalan sama cewek lain, udah sampai kamu mergokin aku ya, gitu. Iya aku yang salah. Cewek itu tuh nggak salah karena emang cewek itu nggak tahu apa-apa. Aku yang salah. Aku ngelakuin itu karena emang aku kayaknya pengen udahan sama kamu. Aku ngelakuin itu karena emang aku kayaknya pengen udahan sama kamu. 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 Aku ngelakuin itu karena emang aku kayaknya pengen udahan sama kamu. Kayaknya aku pengen putus aja gitu. Makanya aku ngelakuin itu semua. Hebat. Pinter. Kok pinter gimana? Pengen udahan. Kalau pengen udahan tinggal ngomong. Ya ini ngomong. Kenapa harus ada cara nyakitin aku dulu kamu bawa cewek? Ya bukannya nyakitin ya emang. Emang apa? Ya emang harus kayak gitu caranya. Kalau gak kayak gitu kamu gak bakal nerima putus sama aku. Kalau emang udah bosan udah gak mau sama aku, terus ngerasa dibebanin sama aku, ngerasa banyak masalah hubungan sama aku, tinggal ngomong baik-baik. Ya kan kamu udah gak bakal nerima kalau aku putusin secara. Ya emang tahu. Gak ada masalah. Emang tahu. Bakal tahu. Gak bakal nerima. Kan gak tahu kan. Ya udah intinya begitu dah. Aku gak mau. Kenapa harus nyakitin aku dulu gitu? Ya aku maaf udah nyakitin kamu. Sedangkan aku percaya kamu dari awal tuh emang orangnya baik, gak pernah mainin cewek gitu. Ya aku di mana mainin cewek, gak ada mainin cewek aku. Gak ada mainin cewek. Gak ada mainin aku cewek. Biasanya cewek yang mainin aku. Udah gak usah nangis lagi. Ngomong baik-baik kek, gak usah harus ada kejadian bawa cewek lain. Aku juga mungkin bakal ngerti, bakal paham kalau ngomong baik-baik, gak usah ada kejadian kayak gini. Aku tuh selalu percaya dari awal kalau tuh pasti selalu bisa jagain aku, gak pernah bakal bisa nyakitin aku. Ya kan udah aku jagain. Kau kan iya kalau emang kan mau putus kenapa harus ada kejadian gitu. Kan kalau putus begitu aja kamu juga tahu sendiri kamu gak bakal bisa nerima. Ya tuh tinggal ngomong. Kita ya kan selalu ada masalah, selalu ini, selalu itu. Ini udah ngomong aku ke kamu. Ya telat ke aku, hati aku udah segitu. Mana di sana kamu ninggalin aku di taman. Kan kamu sedih sama mantan kamu. Ya tapi kan nuduhnya aku malah jalan sama dia, padahal enggak. Nah, gak usah nangis lagi. Gimana lagi ya, emang ini jalan yang terbaik buat kita. Kalau nggak kayak gini mau gimana kita coba? Ya emang maunya kamu itu mau udahan mah? Ya udah ya emang mau aku ini udahan tapi ya ini jalan yang terbaik buat gimana?
kita, ya udah kita kedepannya udah cuma teman doang aja. Kan bisa cuma temenan, gak usah pacaran, daripada banyak masalah lagi kedepannya. Kalau kita makin terus hubungan kita sih bakal gini terus, gak bakal tenang hidup hubungan kita itu, hidup kita apalagi. Sekarang gimana mau main dulu di rumah aku, mau silaturahmi ke orang tua aku, ke nenek aku, apa mau gimana? Dan sedih-sedih mau aku belum kuat lihat kamu sedih. Ya aku punya hati atuh. Ya kalau aku ngobrol juga, aku juga pernah sakit hati sama kamu, aku mah nggak pernah diluapin. Ya aku nggak berekspektasi kalau hari ini tuh bakal atuh bakal mutusin aku. Apa gara-gara cewek itu? Jangan nyalain cewek itu, orang dia udah punya cowok, lu gara-gara mantan kamu tuh. Ya emang kenyataannya kayak gitu. Udah lah, sok gimana? Emang dasarnya juga cuma kasihan doang sama aku. Kasihan ya, terserah kamu dah. Aku udah jujur ngomong tapi tetap gak dipercaya mah. Buat apa? Udah ngejelasin semuanya. Jangan ngelakuin hal-hal bodoh lagi. Jaga diri baik-baik. Gak usah peduli deh. Jaga. Diam dulu. Nih, aku mau ngasih. Gak usah sok peduli deh. Dia pulang. Mau kemana? Mau pulang kemana?